dimana kita melakukan operasi tentang kenakalan remaja ataupun mengangkat kipas di wilayah Pungut. Jadi tadi hasil dari kegiatan yang kami lakukan tadi, kami mengamankan 9 kendaraan motor, kemudian 2 menguasai sajam, senjata tajam, dan 1 minuman keras. Remaja yang kami amankan terkait dengan kendaraan remaja yang sangat meresahkan warga di wilayah Pungut. Demikian. Kendaraan remaja kami amankan untuk memanggil orang tuanya untuk melakukan pengawasan lagi kepada anak-anak mereka. Kemudian untuk kendaraan yang tidak dilengkapi dengan identitas kendaraan, kami menyuruh untuk melengkapi kelengkapan kendaraan itu. Kemudian untuk yang lainnya, untuk sajam kami serahkan ke Polres untuk tindak lanjutnya.